Assalamualaikum semua. Selamat datang ke channel Pen Merah. Kali ni Cik Kia nak kongsi tentang ni pula. Boom, bekas pengurus peribadi dia dah siapa makwan sebenarnya. Ramai tergamam, apa cerita ni? Tahun lepas waktu pelakon Mak Wan latah bercerai bulan April, pengurus peribadi Mak Wan ni bukan main lagi pertahankan dia. Tapi 2 bulan lepas tu, pengurus Mak Wan yang dikenali dengan nama Anil tu pula buka cerita. Gambar dan juga video yang mana kita dapat tengok sisi lain pelakon sini ni yang dikatakan sebenarnya panas baran. Beza dengan drama dalam drama yang kita tengok. Dan dalam salah satu video dikongsikan, boleh nampak Mak Wan atau perempuan yang mirip dengan dia tengah bergaduh dengan seorang lelaki dikatakan bekas suami Mak Wan. Siap tendang pintu lagi. Kemudian boleh dengar jelas lelaki tua tu menangis. Tapi rayuan dia langsung tak dilayan Mak Wan. Kata Anil, dia sebenarnya dah lama simpan cerita ni dan diam diri je sebab anggap Mak Wan ni dah macam ibu sendiri. Tapi akhirnya dia pilih untuk buka mulut sebab mendakwa diri sendirinya akhirnya menjadi mangsa. Tujuan saya dedahkan video tersebut kerana tidak mahu orang lain terkena seperti saya. Selama ni saya banyak simpan rahsia dia walaupun pernah dimaki hamun ketika di set penggambaran. Saya anggap dia macam ibu saya sendiri dan menjaga dia kerana sebelum ini dia katakan dibuang keluarga sendiri. Lebih mengecewakan, baru-baru ni ketika berjumpa dengan ibu kandung saya, Mak Wan turut buat cerita kononnya saya mengambil duitnya sebanyak RM20,000. Okeylah korang, itu je perkongsian kita kali ni. Kita jumpa dalam next video. Macam biasa, jangan lupa like, share dan subscribe. Bye. Malaysia! Terima kasih kerana anda memilih untuk berada. Merah, pen biru, you marah, I love you. Tiba. Sudah bersedia? Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.